Ini koloknya sudah aku sajikan teman-teman ya. Nih penampakannya kolak ubi ungu sama pisang kepok, menggiurkan sekali ya ubi ungunya nih. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat siang, ketemu lagi dengan aku ya teman-teman. Ini rencananya mau bikin kolak teman-teman ya. Nih, ini bahan-bahannya ubi ungu, pisang kepok, ini daun pandan sama santannya. Nanti tinggal nambah gula sama garam dikit ya. Ini mulai mendidih ya airnya teman-teman, ini tak masukin ubinya. Ini udah isi daun pandan teman-teman ya, itu ubinya udah agak empuk. Ini tak isi gula ya. Isi gula sama garam sedikit. Ini tak masuk santannya dulu ya. Tadi caranya tak si air sedikit teman-teman biar agak encer. Ini santannya juga udah mendidih, terakhir tak masukin pisangnya. Ini sengaja nggak terlalu kental teman-teman bikin kolaknya ya. Ini semua bahan sudah masuk, daun pandan, gula sama garam, pisang sama ubinya ya. Ini mau tak rasain ini. Kurang manis kayaknya. Manisnya tergantung selera kita masing-masing ya teman-teman ya. Ini aduk-aduk aja biar nggak sampai santannya pecah. Ini udah tak tambahin gula, udah tak rasain juga, sudah manis, pas sekali manisnya teman-teman ya. Ini udah mateng ya, nih udah mendidih. Tak matiin kompornya ya, biar nggak terlalu hancur pisangnya nanti. Ini mau makan kolak teman-teman ya. Ini mukbangnya kolak, nggak makan nasi hari ini. Sengaja aku bikin kolak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, manisnya enak sekali, legit. Apalagi bau harum daun pandan ya teman-teman. Walaupun bikin kolok sedikit, nggak makan sendiri ya teman-teman, berbagi sama tetangga, walaupun sedikit-sedikit tapi rata. Terima kasih.
Belum habis ya. Maneman. Airnya mau tak minum ya. Maksudnya kuahnya. Kuah koloknya tak minum. Sampai bilang airnya. Bersih kan? Udah selesai makan teman-teman ya. Nih. Kenyang juga akhirnya, nggak usah makan nasi hari ini. Sengaja memang bikin kolok kepingin dari kemarin. Ya udah, sampai segini dulu teman-teman videoku hari ini. Jangan lupa kita saling mendoakan, mudah-mudahan kita selalu dilindungi dan diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga like, comment, subscribe channel YouTube aku ya teman-teman. Besok kita ketemu lagi dengan videoku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.